datang back to my channel. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini saya tuh mau bikin tutorial hijab ala Kak Dinda Hau dan Lesti Kejora ya teman-teman, yang nempel di apa ya, di jidat gitu ya teman-teman. Mungkin gak semua orang sih cocok pakai jilbab kayak gini, termasuk saya mungkin rada gak cocok, gak pede juga sih saya. Jadi saya pengen coba bikinnya, menurut pendapat kalian gimana sih, cantik atau enggak kalau saya pakai jilbab kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya menggunakan bahan pasmina rawis ya teman-teman. Jadi saya coba pakai pasmina rawis teman-teman, cantik atau tidak. Jadi ayo kita pakai. Jadi jilbabnya tuh simpel banget teman-teman, panjang kiri dan kanannya itu sama. Nah, jadi dia tuh kayak gini. Ini ya, ini kayak gini teman-teman. Jadi lebih kayak nempel di jidat gitu teman-teman tuh, kayak gitu. Lalu pakai bros. Panjang ininya, dan saya pakai penitip kelam biar lebih panjang. Jadi nggak semua jenis muka cocok pakai jilbab satu ini teman-teman. Tapi Kak Dinda Hau sama Kak Lesti Kejora itu cantik banget pakai jilbabnya gini, dan saya suka. Oke teman-teman, kalian pantas atau tidak saya pakai jilbab kayak gini? Saya tunggu di kolom komentar. Oke teman-teman, kayak gini kurang lebih tutorial hijab kalau Kak Lesti Kejora ataupun Kak Dinda Hau. Jadi teman-teman, bye-bye.